Saya mau ke Ustaz Supri. Ya udah, ayo ikut saya. Kembali geger saat sejumlah potong tubuh manusia ditemukan di dalam selokan. Potongan tubuh manusia ini pertama kali ditemukan warga terbungkus kantong plastik berwarna hitam. Anak siapa? Nggak tahu. Dikit aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menyanyiin Pak Ustadz? Oh iya iya iya. Alhamdulillah. Siapa namamu dek? Ya. Siapa? Kahfi. Oh Kahfi ya Kahfi. Kamu dari mana? Orang tua kamu gimana dek? Orang tua kamu? Oh, kalau begitu ya udah. Kalau kamu benar-benar ingin ngaji, ingin sekolah, ingin mendapatkan ilmu, udah kamu ngaji aja di sini. Insya Allah, asal kamu benar niatnya, Ustaz akan memperhatikan kamu di sini belajar. Insya Allah. Ya udah, Kafi. Sekarang kamu ke asrama. Insya Allah di atas asrama itu. Di dalam sepinya waktu menapaki ruang yang begitu kosong, melaju fikirku. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu bersyukur. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid." Barang siapa yang bersyukur kepada-Ku, maka Aku akan menambah nikmatnya.
Tapi sebaliknya, barang siapa yang tidak bersyukur kepadaku, maka ingat azabku itu sangat pedih. Jadi kita harus sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Allahu a'lam bis shawab. Subhanaka itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ke kelompok masing-masing. Sampai langsung saja. Ya, jangan lupa ya, nanti latihan hadroh. Jangan lupa laki-laki latihan hadroh. Anakku, pergilah ke pesantren, carilah Ustadz Supri. Insya Allah kamu akan menjadi orang yang berguna. Dan kasihkan surat ini ke Pak Ustadz. Kafi anakku, pergilah ke pesantren, carilah Ustadz Supri. Insya Allah kamu akan menjadi orang yang berguna. Dan kasihkan surat ini ke Pak Ustadz.
apa kalian lihat kertas? Eh, ngapain? Ngapain lo kesini, ha? Mana sih si Baron? 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 Anak-anak!
Dipanggil sama Angkus. Sudah, kalian semua latihan, lanjutkan. Go. Saudara, warga kembali dihebohkan dengan ditemukannya mayat anak laki-laki tanpa kepala di sebuah rumah kosong. Akhir-akhir ini, kejahatan dengan motif mutilasi sedang marak, dan yang menjadi korban kebanyakan adalah anak-anak. Ja, saya curiga. Kahpi, kenapa-kenapa? Apa yang harus saya lakukan? Cari dia di sekitar Sirna Terup. Siap, Pak. Malam ini saya cari. Semangat. Kalian gak tahu kemana Kahpi pergi? Jawab! Beneran kalian tidak tahu Kahpi pergi? Saya izin menjawab, Pak. Saya sudah bertanya kepada anggota kobong saya, tapi mereka tidak ada yang tahu. Ya, saya juga sama. Ya. Ya. Sebagai seorang muslim, kita ini harus saling tolong menolong satu sama yang lain. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda bahwasanya setiap muslim itu kita bersaudara. Ya, sudahlah. Kalian boleh pergi ke tempat masing-masing. Kamu udah sadar? Saya di mana? Saya tadi menemukan kamu tergeletak di pinggir sungai. Sungai? Iya, sungai.
Iya, halo. Gimana kabarnya? Aman, aman, aman. Aman. Bagus. Sekarang gua gak mau tahu, jangan sampai anak itu lepas lagi. Kalau perlu, ringkus aja anak itu. Siap. Coba lu pergi ke dapur. Di sana ada tali. Pokoknya, jangan sampai lu ngelakuin kecerobohan lagi. Paham? Halo? Semuanya pada saya. Baik kemana dia? Pasti belum terlalu jauh. Halo? Halo bos. Apa? Dasar tolol. Kan gua udah bilang sama lu, jangan sampai anak itu lepas. Aduh. Oke. Kalau gitu lu buang baju putih anak itu, jangan sampai warga curiga pada tempat kita, oke? Kalau bisa lu buang aja di pertigaan. Paham lu? Ya udah. Gimana? Baju putihnya udah lo buang belum? Oke, kalau gitu kita cari berdua aja, oke? Lu cari ke arah barat, gua cari ke arah utara. Gua harap sih anak itu belum keburu jauh. Gua aja anak itu ditemukan ya. Loh, kan ini baju saya. Hmm.
Ya Allah, saya serahkan kembali kepadamu. Saya akan terus mencoba bersabar dan ikhlas untuk menerima semua kenyataan ini. Meski terasa pahit, tapi saya yakin ya Allah, ini semua yang terbaik untukku. Amin. Kamu gak bisa lari-lari lagi. Sorry mas, tadi dia kabur dulu. Pasti, ayo kita pulang. Ustaz, kami titipkan anak ini kepada Pak Ustaz. Saya menemukan anak ini di pinggiran sungai dekat gua. Saya yakin bersama Pak Ustaz anak ini akan jauh lebih baik lagi. Amin. Perlu kamu ketahui bahwasanya lembaga ini Pak Ustadz dirikan terbuka untuk setiap kalangan, terbuka untuk berbagai golongan. Pak Ustadz tidak akan membeda-bedakan latar belakang golongannya, apa latar belakang keadaan ekonominya bagaimana. Insya Allah semuanya Pak Ustadz terima di sini. Siapapun orangnya, asal benar mau menuntut ilmu di sini, mau belajar di sini, insya Allah Pak Ustadz terima dengan lapang dada. Karena pada hakikatnya pendidikan itu tugas semua orang. Dan Pak Ustadz punya tugas, punya amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam pendidikan ini. Makanya
setiap santri yang masuk ke sini, setiap siswa yang sekolah di sini, semuanya insya Allah Pak Ustaz terima dari berbagai kalangan, dari kondisinya, latar belakang kehidupannya gimana, apakah itu latar belakang menengah ke atas, menengah ke bawah, perekonomiannya seperti A, perekonomiannya seperti B, dan sebagainya. Insya Allah semuanya Pak Ustaz terima, karena tujuan Pak Ustaz yang penting anak benar-benar mau belajar, benar-benar ingin mendapatkan ilmu, insya Allah, Allah pun akan memberikan keberkahan. Dan sekali lagi, harus kamu ketahui, lembaga ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, aku dan pesantren Hikmatul Huda ini adalah sebuah kesatuan yang mungkin tidak akan terpisahkan. Terima kasih teman-teman, terima kasih Hikmatul Huda, terima kasih semuanya. Meski sampai saat ini saya belum tahu orang tuaku yang sebenarnya.